Assalamualaikum Soleh and Solehah. How are you doing? I hope it's fine and all of you are stay healthy and always be happy. Welcome back to Fun English Lesson, still with me, Mr. Derry. Previously, we have learned about can and can't. Are you remember about that? Here are the example of can and can't. Number 1, I can touch my toes. Number 2, I can't skip. Now, in this occasion, we are going to learn new materials. It's all about combining three words. Before we start our lesson, don't forget to recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatup sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan di udara selain Yang Maha Pemurah. Dia Maha Melihat segala sesuatu. Quran Surah Al-Mulk ayat 19. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan sedikit tentang combining three words, can and can't. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah menggabungkan tiga kata menjadi sebuah kalimat. Ya, di dalam sebuah kalimat itu terdiri dari subjek, verb, dan juga objek. Nah, di sini Mister hanya menyebutkan contohnya saja ya. Yang pertama itu ada subjek, contohnya ada I. I itu artinya adalah saya. He artinya adalah dia laki-laki. Dan she artinya adalah dia perempuan. Ya, untuk subjek masih banyak lagi ya contoh yang lainnya, tapi di sini Mister hanya menyebutkan tiga saja. Yang kedua ada verb. Nah, karena di sini kita sedang belajar can dan juga can't, jadi verbnya hanya ada can dan juga can't. Can itu artinya adalah bisa. Can't itu artinya adalah tidak bisa. Nah, yang terakhir adalah objek atau adalah touch toes. Artinya adalah menyentuh jari kaki. Play piano. Artinya bermain piano. Yang ketiga adalah ride a horse, mengendarai kuda. Nah, diingat baik-baik ya soleh-soleh semua. Supaya kalian lebih paham, Mister akan berikan contohnya ya. Number 1, I can't touch my toes. Artinya adalah saya tidak bisa menyentuh jari kakiku. I di sini sebagai subjek. Can't di sini sebagai verb. Touch my toes sebagai objek. Ya, yang kedua, he can skip. Dia bisa melewati tali atau melompati tali. He di sini sebagai subjek, can di sini sebagai verb, skip di sini sebagai objek. Ya. Number 3, I can stand on one leg. Saya bisa berdiri dengan satu kaki. Ya, I di sini sebagai subjek, can di sini sebagai verb, stand on one leg sebagai objek. Nah, yang keempat adalah she can touch her toes. Artinya adalah dia bisa menyentuh jari kakinya. Ya. Nah, di sini she sebagai subjek, can di sini sebagai verb, touch her toes sebagai objek. Ya. Di sini keempat contohnya bisa kalian pahami ya. Masih tentang can dan juga can't. Paham ya soleh-soleh semua? Untuk latihannya, kalian bisa buat ya 3 kalimat tentang combining three words can dan juga can't. Nah, di sini Mister berikan contoh,
I can skip. I di sini sebagai subjek, can di sini sebagai verb, dan skip di sini sebagai objek. Semangat ya soleh-soleha semua. Selanjutnya kita akan belajar tentang interrogative, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat tanya. Hampir sama dengan yang sebelumnya, namun pada kalimat interrogative untuk subjeknya kita pindahkan jadi yang kedua. Nah, untuk verbnya kita pindahkan ke posisi yang pertama. Contohnya adalah can he ride a horse? Can di sini sebagai verb, he di sini sebagai subjek, ride a horse sebagai objek. Ya, jadi untuk interrogative subjeknya kita pindahkan ke yang kedua, verbnya kita pindahkan ke yang pertama. Artinya adalah apakah dia bisa mengendarai kuda? Kalau dia bisa, jawab yes he can. Kalau tidak bisa, jawabnya adalah no he can't. Contoh yang selanjutnya, can she play tennis? Can di sini sebagai verb, she di sini sebagai subjek, play tennis di sini sebagai objek. Artinya adalah apakah dia bisa bermain tenis? Kalau dia bisa, jawab yes she can. Kalau tidak bisa, jawab no she can't. Now for the exercise, answer the following questions. Number 1, can he play the piano? Number 2, can she dance? Number 3, can he swim? Number 4, can she ride a horse? Number 5, can he play tennis? Number 6, can she ride a bike? Untuk tugasnya, kalian salin jawabannya saja ya di buku catatan kalian. Good luck soleh-soleha. 5 sentences about this material. Number 1, she can play tennis. Number 2, he can ride a horse. Number 3, she can't dance. Number 4, I can ride a bike. Number 5, he can play football. Alhamdulillah, untuk materi kita hari ini, Mister cukupkan sekian ya, soleh-soleha semua. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Mister tadi jelaskan. After finish our lesson today, don't forget to recite Hamdalah together. See you soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.